sekarang kita berada di JEWA, Jabatan Hak Ewal Wanita Sabah. Jom kita jumpa pengarah. Ini ada ni dengan pengarah. Boleh kami berjumpa? Okey, terima kasih banyak. Sama. Jom. Bagus. Ya. Alhamdulillah dapat berjumpa dengan. Ya, Puan. Terima kasihlah datang ya. Ke pejabat saya. Kami pun terima kasih. Hari Wanita Sedunia disambut pada 8 Mac 2019. Hari Wanita disambut bagi mengiktiraf sumbangan dan kejayaan yang dicapai oleh wanita. Ia juga bertujuan bagi kita melafazkan ikrar untuk terus mengatur langkah bagi menangani segala cabaran baru dan lama untuk memastikan hala tuju bagi wanita tidak tersasar dari harus pembangunan dan kemajuan negara. Tumpuan khusus juga harus dilakukan kepada mereka yang mungkin tercicir dari arus pembangunan. Pada tahun 2019 ini, petunjuk prestasi utama atau key performance indicator yang ditetapkan kepada Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah ialah 80% daripada ibu tunggal yang dilatih dapat menjana pendapatan pada tahun 2019. Dan kedua, 20% wanita dilantik sebagai ahli dalam pihak berkuasa tempatan bermula tahun 2019 dan sehingga 2023. Program-program ini sebenarnya sedang berjalan sekarang ini di seluruh negeri Sabah. Ada beberapa tempat yang sudah kita jalankan bagi mencapai KPI Jabatan Hal Ehwal Wanita Negeri Sabah. Selain itu, Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah juga mengadakan program-program kesedaran berkaitan dengan perkahwinan kanak-kanak di bawah umur dan membantu wanita-wanita untuk mendapat hak-hak mereka di dalam isu-isu yang berkaitan dengan perundangan. Oleh itu, bagi mengupas isu-isu berkaitan dengan wanita, marilah beramai-ramai hadir ke Convention Hari Wanita yang diadakan pada 9 Mac 2019 di Auditorium Yayasan Sabah. Oke, ini adalah galeri pembangunan wanita atau Puan Dayang Masuya. Dan kita boleh masuk ke sini lah. Perkumpulan Perempuan Sabah sekarang ini diketuai oleh Datuk Aceh Hazizah. Banyaknya di galeri ini banyak kita bagi gambar untuk wanita-wanita pertama di dalam bidang-bidang berkenaan. Bantuan Guaman Jabatan Hal Ehwal Wanita. Sekiranya ada wanita yang ada masalah dan isu, mereka boleh datang ke sini. So di bangunan Wisma Wanita ni juga ada penggulin. Penggulin ni ialah menjaga wanita lah selepas bersalin, musim berpantang. Jadi siapa-siapa yang sebelum bersalin pun boleh mendapatkan perkhidmatan di sini. Di Wisma Wanita ni kami juga menyewakan bilik-bilik mesyuarat kepada persatuan-persatuan wanita dengan kadar yang murah sekali lah, RM15 satu jam. Di sini misalnya juga ada juga pejabat-pejabat yang disewa. Wisma Wanita ni kita juga ada hub usahawan wanita di mana mereka boleh belajar di sinilah. Jabatan Ehwal Wanita juga ada rumah pelindungan untuk wanita-wanita yang kurang bernasib baiklah. Plan sedikitlah. Rumah pelindungan ini sebenarnya adalah tujuan untuk melindungi gadis-gadis ataupun wanita
yang terlibat dengan masalah gejala sosial. Mereka ini akan berurusan dengan Pusat Bantuan Guaman. Jadi dari Pusat Bantuan Guaman ini, sekiranya dia layak untuk dilindungi, kami akan lindungi. Kami hanya akan melindungi mereka yang tidak terikat dengan mana-mana akta. Kalau dia kanak-kanak, kami tidak ambil. Kami hanya mengambil dia 18 tahun hingga 45 tahun. Di sini nih, kami akan bakal galeri usahawan, maknanya ibu-ibu tunggal yang didaftarkan di bawah jewa boleh meletakkan barang-barang untuk mempamerkan barang-barang mereka untuk dijual. Di sini kita masuk kedai dulu lah. Ini adalah kedai koperasi wanita KK. Kalau macam ada orang luar yang datang ke usaha wanita, so kita ada kemudahan di sinilah. Okay, di sini ada juga dewan mini yang disewa. Okay, so kadar sewanya juga rendah. Jadi kita boleh memuatkan seramai sehingga 100 orang. Ada taska. Kita galakkan supaya wanita-wanita datang juga ke Wisma Wanita. Sebab ada berbagai di sini. Kalau hari Sabtu, setiap hari Sabtu mereka ada apa ni, kelas tarian. Oh, di sini. Di sini. Ya, di sini foyer. Di sini foyer. Ya. Jadi kalau ada macam wanita-wanita mau join pun boleh. Pejabat ada, dewan itulah ada. Itulah jewa. Itulah dia jabatan alewal wanita ataupun jewa di jiwa. Selamat menyambut Hari Wanita Sedunia.